Halo Sultanku, jadi di sini gua mau ngasihkan sebuah informasi buat setiap hari bagi-bagi dana kaget khusus subscriber YouTube nama Cari Duit Digital. 50 orang tercepat di dalam video dan 5 orang tergesit di dalam sebuah video terbaru. Dana kaget link biru bisa follow kabar dengan hashtag Poterindra maupun hashtag Cari Duit Digital. Halo sobatku, selamat datang di channel Poterindra. Cerita susahnya awal belajar dari game NFT karena info yang terbatas, sebuah contoh ya. Kalian mungkin ada yang bingung nih atau kurang paham dengan sama game NFT yang gue mainin biasa yang kemarin ya. Lalu tenang aja guys, semuanya butuh proses. Namun tak masalah ya, karena gue juga awalnya kesusahan banget nih untuk main game NFT kayak gini karena kurangnya informasi buat belajar. Tapi sekarang ada platform yang sering gue pakai juga, namanya yaitu adalah Playtree by Evosverse, yang bisa bantu kalian semua untuk belajar dan cari tahu tentang game-game NFT. Oke, nih gue tunjukin, yaitu adalah Playtree by Evosverse ya. Di sini kalian bisa mengetahui dari explore-nya aja. Saat pertama kali kalian bisa scroll ke bawah, di sini ada untuk ruatu blockchain game, dan juga kalian bisa untuk bacain satu persatu dari game yang ada di bagian sini. Sebuah contoh ataupun hasil berita serta ada video untuk tutorialnya juga bisa kalian baca dari platform Playtree ini. Salah satu contoh untuk gamenya saat ini yaitu adalah Titan Arena. Kalian bisa klik untuk Titan Arenanya. Di sini ada untuk versi PC, lalu Windows dan juga Android, iOS, dimana kalian bisa untuk bermain game ini. Game Titan Arena yaitu adalah game MOBA ya, yang bisa kalian mainin juga. Serta di sini adalah MOBA sendiri adalah multiplayer online battle arena berbasis jaringan blockchain BSC yang dapat dimainkan secara gratis baik di PC dan perangkat seluler. Kalian bisa download di Windows, Android, ataupun iOS. Nah, di bagian sini kalian bisa mendapatkan sebuah reward dan juga poin dari MOBA Arena Titan ini. Nanti kalian bisa untuk dapetin juga di bagian toolsnya, bagian Playtree ini ya. Di bagian reward, reward dari sini kalian bisa mendapatkan secara detail dan juga registrasinya sangatlah mudah banget. Untuk permainannya di sini Playtree sendiri juga ada untuk permainan spin. Spin satu kali mendapatkan 1000 poin dan juga kalian harus membayar 1000 poin ya, satu spin 1000 Playtree poin. Jangan, mudah banget. Di sini juga ada dari Global History, seseorang yang sudah mendapatkan skin secara gratis juga dari permainan yang ada di bagian Playtree Evosverse ini, karena dia mendapatkan sebuah, dia memberikan sebuah reward, serta seseorang yang sudah mendaftar di bagian sini mereka lebih mudah untuk mendapatkan Playtree reward, lalu blockchain game, NFT dan sebagainya. Jadi kita cuman main game atau play to earn, nanti kalian bisa mendapatkan sebuah hasilnya juga di bagian sini, dan sangatlah mudah banget untuk fiturnya, lalu juga tabel-tabelnya mudah banget untuk kita pelajarin ya. Salah satunya yaitu tools. Kalian masuk ke bagian tools, di sini kalian bisa untuk konekin your wallet. Nah, untuk pengonekan di bagian wallet ini kalian bisa menggunakan dari main wallet ataupun di game wallet, seperti halnya Titan Arena, Axie, Skyweaver, Era 7 dan Drowson Kingdom Reverse dan lainnya. Ataupun kalian bisa ke main wallet lalu ke add wallet. Di sini kalian bisa memilih MetaMask, Wallet Connect yang bisa digunakan di Trust Wallet, juga Coinbase, Sequence. Sequence sendiri biasanya digunakan untuk jaringan Solana. Dan kalian bisa open langsung ke bagian tools yang ada di bagian Playtree by Evosverse ini. Discover, oke, di bagian discover adalah hasil dari seseorang yang benefitnya ataupun hasil dari kalian login aktivitas, dan kalian bisa mendapatkan XP serta yaitu poin di bagian Evosverse ini ya.
Liar sendiri adalah untuk mempelajari dari basic fundamental maupun blockchain game. Dari bagian sini ada untuk course ataupun pembelajaran tentang blockchain, cryptocurrency, NFT, play to earn game, dan juga metaverse. Ya, next day mungkin akan ada untuk course ataupun pembelajaran tentang play tree by Evosphere. Di bagian officialnya juga ada untuk kalian bisa support ya, yaitu Discord, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, dan juga YouTube mereka. Inventory adalah hasil dari kalian ataupun voucher kalian dan juga token-token yang kalian sudah dapatkan dari bermain game yang udah bergabung dengan Playtree ini. Playtree ini menginputkan berbagai macam game yang ada ya, Titan Arena, Draw Shop Kingdom, Axie Infinity, Skyweaver, Mirror, Era 7, Cradles, Iceberg Chain, Heroes Chain, Blast Royale, Tap Fantasy, Cyball, and lot more. Kalian bisa untuk bacain satu persatu. Di bagian news adalah berita yang ada pada tanggal-tanggal terbarunya 12 Agustus, wow baru aja. Dan juga kalian bisa mendapatkan untuk support maupun feedback yang ada di bagian Playtree by Evosphere. Oke, jadi mungkin segitu aja. Di mana biasanya gue bisa dapetin cryptocurrency secara gratis juga dari sini. Serta bermain game aja, kita lebih mudah juga efisien dengan menggunakan platform Playtree by Evosphere. Karena setiap game yang kita mainin itu pasti akan tokennya berbeda-beda. Nah, kegunaannya di bagian Playtree ini adalah kita bisa menggabungkan semuanya. Dari main game kita akan mengetahui kabarnya, lalu juga kabar-kabar dari hasil-hasilnya, reward-reward kita juga akan masuk ke bagian Playtree ini. Serta kalau kita menggunakan Playtree, kita akan mendapatkan poin juga guys. Poinnya itu kita bisa untuk spin off, lalu menjual, dan juga kita claimin, kita ganti seperti itu. Maka kalian bisa melihat untuk walletnya ataupun berisi wallet-wallet tersebut secara lebih ringkas. Nggak perlu untuk membuka satu game, tapi melainkan dengan menggunakan Playtree ini kalian udah bisa menginputkan semuanya dari aset kalian, udah bisa ketahuan ataupun mengetahui, oh ini hasilnya dari game ini, oh ini hasilnya dari game ini, udah menyatu dengan Playtree by Evosphere ini. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa bahagia, see you next time, salam profit, bye bye.